Rabu siang, masyarakat Bugis Makassar Rantau mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 di Royal Kuningan Hotel Jakarta Selatan. Deklarasi ini dihadiri oleh calon wakil presiden Sandiaga Uno dan diberikan sarung kehormatan sebagai simbol dukungan masyarakat Bugis Makassar. Dalam sambutannya, cawapres nomor urut 02 ini memberikan apresiasi atas deklarasi dukungan untuk dirinya dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Meski mengaku dilarang oleh Bawaslu untuk kampanye, Sandi tidak menyampaikan orasinya dan hanya bercerita soal kampanyenya selama ini. Kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa karena kami melihat kemitraan yang akan sangat terbangun dengan baik bersama rekan-rekan dari Bugis Makassar Rantau. Kita tahu bahwa ekonomi kita harus digerakkan dan saudagar-saudagar Bugis sudah menunjukkan keberaniannya dan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi. Makanya selalu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di atas rata-rata nasional.